Ucha! Yes, sir. Can you please watering the plants? Waduh, water. Water artinya apa ya? Oh iya, api kali ya. Ya udah dah. Bakar tanamannya. Water itu air, Cok, bukan api, Cok. Waduh, dimalut mau dibakar sama si Cok. Pada suatu hari, Ucok sedang kebingungan. Waduh, jadi pengangguran gini gak enak ya. Aduh, cari pekerjaan apa ya enaknya? Tanya Budi aja deh, siapa tahu dia punya saran. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ucok Sablung. Yap, di sini Ucok merasa kebingungan, guys. Dia mencoba untuk mencari pekerjaan, tapi dia bingung mau kerja apaan. Ya, daripada kita kagak tahu apa-apa, lebih baik kita tanya kepada si Budi. Budi itu adalah temannya si Ucok. Kita bakalan pergi ke rumahnya. Rumahnya ada di sebelah sana. Siapa tahu dia punya informasi menarik tentang dunia pekerjaan. Oke, kita tanya si Budi. Budi. Ya, ada apaan, Cok? Gini, Bud, kira-kira aku enaknya kerja apaan ya? Kalau bisa yang anti-mainstream gitu, Bud. Sedot WC aja, Cok. Anjay, tega kamu, Bud. Hehehe, bercanda kok, bercanda. Gini, karena lo suka jalan-jalan, gimana kalau jadi TKI aja? Wah, bagus tuh, Bud. Ide bagus tuh. Tapi, kau harus bisa bahasa Inggris dulu, Cok. Wah, itu mah gampang. Makasih ya sarannya, Bud. Wah, sekarang mesti kudu belajar bahasa Inggris dulu nih. Belajar di warnet aja. Naikin motormu di atas garasi. Oke kawan, sekarang si Ucok bakalan pergi ke warnet untuk belajar bahasa Inggris. Tapi ngomong-ngomong, sepeda motornya Ucok ada di atas itu ya? Ya udah deh, kita akan mencoba untuk mengambil sepeda motor itu. Aneh-aneh bener nih, sepeda motor ditaruh di atas garasi. Ya udah, kita akan ambil nih motornya si Ucok, pergi ke marker. Oke, kita akan pergi belajar bahasa Inggris di warnet. Ucok ini tampak bersemangat, guys. Dia ingin menjadi seorang TKI. Menjadi TKI, dibela-belain belajar bahasa Inggris di warnet. Oh iya, ngomong-ngomong, siapa di antara kalian yang pernah atau yang suka belajar bahasa Inggris di warnet? Silakan kalian komen di bawah ya. Nah, kita sudah sampai nih di warnetnya. Kita parkir motor di sini. Turun dan masuk ke warnet. Oke, kita akan masuk ke warnet. Ini dia warnetnya. Kita akan masuk. Ucok pun belajar bahasa Inggris lewat game, tapi widih, belajar lewat game. Keesokan harinya, wah, udah pagi nih. Saatnya daftar jadi TKI. Naiki motormu di tempat biasa. Oke kawan-kawan semuanya, siapa di antara kalian yang tahu dari kepanjangan TKI? Silakan kalian komen di bawah ya. Nanti bakalan aku baca satu per satu. Dan jangan lupa kalian like video ini supaya Ucok tambah ganteng, guys. Oke, kita akan pergi. Kemana nih? Oh, ke atas itu. Ya, kita akan ngambil motornya si Ucok. Loh, malah parkur dia. Ayo, Cok, naik tembok, Cok. Ayo. Loh, kok malah parkur, Cok? Naik tembok malah parkur. Ini Ucok ini sableng sekali ya. Cok. Waduh, malah parkur dia. Nah, gini. Oke, kita akan ambil peda motor lu, Cok. Taruh motor di atas garasi. Kata Budi, tempat daftarnya di dekat bandara. Pergi ke marker. Oke, kali ini kita bakalan pergi ke marker. Mungkin markernya ini menunjukkan ke bandara. Ya, kita akan pergi ke sana. Ini Ucok bakalan menjadi pembantu kelas internasional. Ya, pembantu kelas internasional.
Dia akan kerja di luar negeri sebagai pembantu alias TKI. Ya. Oke, kita akan pergi ke sana. Ayo, Cok. Yang cepat, Cok. Cepat. Bentar, guys. Ucok bakalan mengeluarkan kemampuannya mengendarai sepeda motor. Nah, itu dia. Ayo, Cok. Ngedrag, Cok. Rupanya di sini. Oh, aku kira di bandara. Turun dan masuk. Oh, tempatnya dekat bandara, guys. Oh, iya, benar sih. Oke, kita akan masuk ke mana nih? Oke, kita akan masuk. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Gini, Mbak. Saya mau daftar jadi TKI, bisa nggak, Mbak? Oh, bisa. Atas nama siapa? Ucok Subejo, Mbak. Ucok Subejo. Baik, Meso ambil paspornya ya, Mas, dan registrasi. Setelah itu, langsung berangkat ke Las Venturas. Oh, siap, Mbak. Siap, siap. Hari ha. Widih. Bud, aku berangkat dulu ya, Bud. Iya, Cok. Hati-hati, Cok. Hati-hati. Sekalian jagain rumah ya, Bud. Widih, ini Ucok ngerepotin bener ya. Siap, Cok. Siap. Pergi ke marker. Oke. Yah, sekarang kita bakalan pergi nih. Kita sudah berpamitan sama si Budi. Kita akan pergi menjadi seorang pembantu di luar negeri. Mantap. Oke, doakan supaya Ucok sukses ya, guys. Sukses menjadi pembantu di luar negeri. Oke, kita akan pergi ke mana lagi ini ya? Aku juga kagak tahu. Kita akan lewat sini aja, terabas aja ini jalannya. Nah, hati-hati, Cok. Oke, kita lewat jalan pintas. Uhuy. Oke, kita akan belok kiri. Oh, ke tempat yang tadi ya nih. Ya, kita akan berhenti di sini. Nah, kita sudah sampai. Turun dan samperin baknya. Oh, kita akan menyamperin baknya nih, guys, ceritanya. Ya, kita akan samperin. Oh, ini dia mbaknya. Kita samperin. Ucok pun akhirnya berangkat ke Las Venturas. Widih, Ucok naik pesawat. Wow, setelah sampai, Ucok langsung ke rumah majikannya. Las Venturas, pukul 11 malam. Antar Ucok ke rumah majikannya. Oke, sekarang kita menjadi bapak-bapak berkumis tebal. Hehehe. Bajunya doreng-doreng kayak narapidana. Ya, di sini ceritanya kita bakalan nganterin si Ucok. Nah, itu dia si Ucok. Dia sudah ada di dalam mobil. Kita akan anterin dia ke majikannya. Widih, ini Ucok kayak bos aja minta dianterin segala. Ya udah dah. Kita akan anterin saja nih Ucok. Ya, sekarang kita sudah berada di mana nih? Di Las Venturas, guys. Lihat banyak gedung-gedung bercakar langit. Gedung-gedung pecakar langit. Widih, keren sekali ya. Oh, itu ada sphinx. Sphinx. Sphinx kan kayak di Mesir itu ya, sphinx. Lihat, kalian bisa lihat itu. Ada sphinx. Ya, kita akan menikmati dunia malam di kota metropolitan ini. Yap. Kalian bisa lihat nih. Oke, kita akan jalan kemana nih? Oh, kita akan lewat tol aja ya. Kita akan lihat. Nah, ini dia bagian dalam dari mobilnya. Wow, hati-hati, Bos. Malah nyasa ini supirnya. Oke, itu dia markernya ada di sebelah sana. Sebentar lagi kita akan sampai. Yap, kita sudah sampai rupanya. Ini bajeng ngapain? Weh. Bajengnya malah masuk ke sini. Turun dan pergi ke marker. Oke, kita akan samperin orang itu. Oh, orangnya gendut sekali orangnya. Kita samperin ini orang. Hello sir, this is your new mate alias pembantu. Hello sir. Hello sir. Hello sir. Take a rest, you will start your work tomorrow. Keesokan harinya. Uca. Yes sir. Yes sir. Can you please water in the plants? Waduh. Water artinya apa ya? Oh iya, api kali ya. Ya udah dah, bakar tanamannya. Ucok nih, sableng sekali. Water itu air, Cok, bukan api, Cok. Waduh, mau dibakar sama si Ucok. What are you doing, Ucok? What are you doing? I'm watering the plant, sir. The plant, sir. Seminggu kemudian. Aduh,
Aduh. Mel, itu kan Uco. Bukannya dia di luar negeri ya? Samperin Uco. Oke, kita bakalan samperin tuh Uco ya. Ngapain dia duduk-duduk di situ? Kita samperin aja. Eh, Cok, lu udah pulang, Cok? Hah? Bukannya pulang, tapi malah dipulangin, Tong. Waduh. Tapi kenapa, Cok? Kenapa? Aku nggak lancar bahasa Inggris, Bud. Widih. Soalnya aku belajar cuma lewat game. Ya elah, cocok. Waduh. Tamat. Widih, sudah selesai rupanya sinetronnya, guys. Waduh, misi selesai. Respect plus. Oke kawan, itu tadi adalah video kita kali ini. Yap, seperti biasa, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, klik tombol lonceng, dan follow Instagram kawan.channel supaya kalian tahu video-video terbaru dari kawan kita ini. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.